Jadi ceritanya ini saya sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada ku dengar suara bunyi-bunyi krek-krek. Nah, pas ku videoin, nah itu dia ternyata penghuninya itu sembunyi di situ. Ternyata dia tunggu jalan sepi baru dia keluar, guys. Dan si biawak ini tidak tahu kalau saya sedang rekam dia. Jadi dia jalannya pelan-pelan, guys. Enak ditangkap ini, guys. Kalau di tempat saya ini namanya biawak. Karena mungkin lagi musim kemarau, jadi dia keluar untuk cari ayam. Karena di sini posisinya hutan, jadi tidak ada ayam, guys. Mungkin lagi dia cari air buat minum. Karena lagi musim kemarau, jadi dia ini jalan. Dia tidak tahu kalau saya sedang merekamnya, guys. Mumpung jalanan sepi, jadi dia berani keluar, guys. Kalau tidak, lambailah dia jadi rica-rica ini. Kalau di tempat kalian ada nggak yang suka makan ini daging biawak ini? Kalau di tempat saya ini banyak yang suka makan daging biawak ini. Ini besarnya ini sekitar beratnya mungkin hampir kira-kira 15 kiloan lah besarnya. Awalnya saya kira ini monyet, guys. Ternyata biawak yang keluar, dia sudah sering muncul ini kalau jalanan sepi. Untung bukan teman saya yang lihat. Kalau teman saya yang lihat sudah lambai ini, sudah masuk di wajan ini. Jadi rica-rica, guys. Karena dia sedang mencari air, tapi posisi dia itu sedang naik gunung. Jadi air itu tidak ada di atas, guys, ya. Karena kalau hujan airnya pasti turun ke bawah. Nah ini, guys, ya, saya zoom tadi. Nah ini dari jauh. Nah itu di sana itu jalan naik ke atas nanjak, guys, ya. Nah dia ini naik ke atas, tapi tidak ada air di atas sana. Itu di bawah sana ada genangan air. Nah seharusnya dia putar balik. Karena sudah sore, jadi saya tidak kejar, guys, ya. Karena saya tidak makan yang beginian, cukup ayam goreng saja. Biasanya kalau teman-teman saya ini dijadikan gulai atau rendang ini daging biawak ini, atau dibakar atau dirica-rica, ini paling mantap, jos. Apalagi bumbunya, bumbu pedas-pedas mantap, Marco.